Sam Sumuri di Kalas Moran Danur pastinya di Nadintan Jumaah akhirnya happy 13 Oktober 2020 tilu dina acara anu di anti-anti anu di atas-atasnya eta jam saja luar biasa kumaha daramang ya teh anu di studio damang alhamdulillah mugi ada di bumi oke sewang-sewangan daramang sadayana ya karasa dika tenyalira dika setiap minggunya suka bersama para pemain yang sangat luar biasa. Ada RG Music. Luar biasa, darah mang ya, ini baroda saya. Alhamdulillah nih resepnya kamar wae cenah samingguan teh. Abah bodoh dah. Aduh luar biasa. Seniman seniwati oke nonton cuma rancor di bumi. Mungkin sangat rehat sadayana nya. Baiklah, kebetulan tiga sudah ada dua artis cantik nih. Oke, ini kebetulan jebolan dari Galindeng Bare ya. Yang diadakan setiap hari Rabu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan ini kebetulan ada saringan masuknya juga ya. Langsung saja kita panggilkan ada Wapa Kaila. Damang, tante cantik, luar biasa. Aku baik-baik saja. Duduk. Ini resep ya. Eh, tadi dipayun kunaon tadi. Sliding. Ini resep ya, Gustin Agung. Aduh, aku manggilnya apa nih? Wapa atau Kaila? Hah, siapa? Neneng. Boleh Neneng, boleh Wapa. Boleh Wapa, Wapa aja ya. Oke, Wapa. Ini kayaknya masih muda banget. Umur berapa cantik? 11 tahun. 11 tahun kelas berapa sekarang? 5 SD. 5 SD tepuk tangan heula tuh baruda. Luar biasa 5 SD sudah bernyanyi. Ini kebetulan nyanyinya dari tahun berapa ini kayaknya? Dari kecil sih udah belajar. Dari kecil sudah dari belajar bayi. Dari bayi udah pas non ngelahirkan langsung ngegorowoknya. Nyanyi kesanggup. Kesibukan sekarang apa nih selain sekolah masih kan pastinya, oke. Okay. Selain kesibukan sekolah apa nih? Pastinya ada suka dipanggil-panggil nyanyi, terus ngaji juga. Wow. Ya, ngaji juga terus kadang sering lomba sekarang. Lomba? Kebetulan lagi mau ada persiapan lomba apa nih? Lomba pupuh FTBI ke tingkat kota Bandung. Luar biasa, mudah-mudahan dapat ya. Amin. Okay. Tapi sebelum itu kita harus dengerin dulu nih suaranya gimana sebelum lomba nanti ya. Kebetulan ini ada satu lagu, Regang Panghala. Oh, sudah ya, siap cantik. Siap insya Allah. Tapi sebelum itu silahkan salam-salam dulu buat siapa? Untuk teman-teman aku yang lagi nonton, terus ibu kepala sekolah Haji Widya Nengsi, sama ibu Nirmala guru aku yang tercinta, buat teteh aku yang di Cilacap yang lagi nonton, sama yang di Bojongkoneng, saudara-saudara aku, nenek aku, hai semuanya. Ini luar biasa, sekolah di mana? SDN 025 Cikutra. SD 025 Cikutra, luar biasa untuk Anda, ini artis Anda langsung aja ada Regang Panghala, masih di obsesi spesial, Wapa Kaila Wilujeng. Thank you.
Luar biasa suaranya bagus, Teteh. Amin, makasih. Aduh, udah cantik suaranya bagus, luar biasa. Ini kebetulan suka ikut lomba kan? Iya. Oke, okay, pernah juara apa aja nih? Pernah juara Pupuh Kota Bandung, waktu okay. itu ke-1. Wow, terus? Sama juara 1 Pupuh juga pernah 2 kali, mm-hmm. sama Pop juga. Oh iya, yeah. nyanyi Pop juga, selain yeah. Sunda, Pop. Bisa. Oh bisa, yeah. Kosidah Marawis. Iya, yeah, itu oh. Aduh, udah resep. Boleh dong sedikit Pupuh ya? Oke, okay. Pupuh apa nih? Mas Kumambang. Mas Kumambang, boleh sedikit aja Teteh ya? Itu kusir bangun ambeteng turun di nadiman kuda di pecutan tari tak ayah bisa ngerasasan. Yeah, wah. Niresep, betul kok ya duduk lagi. Niresep ya, aduh. Neng ini kebetulan banyak yang lagi nonton nih. Dika buat sahabat-sahabat dulu, ini buat Mama Elda. Hai Mama Elda, Wilujeng di sana. Juga buat ada Teh Isa Ribun, ayahnya Tere Family, ilmu luar biasa. Terus juga ayah Celah Ajat, Wilujeng. Satu lagi ini sama MC favorit aku ada Teh Meli. Aduh, ini Teh Meli dulu salah satu host di AKTV juga kebetulan lagi nonton ya. Sekarang udah punya baby, pokoknya mah sehat-sehat ya Teteh di sana ya, luar biasa. Ada salam-salam lagi enggak buat siapa? Tadi tuh ada temen nitip ke aku. Satu. Katanya buat Teteh Mega 6B. Aduh, Teteh Mega 6B. Sana nitip lalaki nah pasti. Sama ada satu lagi, Teteh Kairen 5D, pengen disalam-salamin. Siap, pengen disalamin semuanya se-Indonesia, pokoknya mau disalamin ya. Baiklah kalau begitu, Neng, ya, kebetulan ada lagu kedua ya, Kalakai Murak. Lagu siapa ini? Lagu Aterita, Aterika Rafika, punten balelo. Rafika, aduh punya menuju marahin saat ini, Agunkun. Selamat malam Agunkun, luar biasa. Baik kalau gitu langsung aja nih. Ayo Kalakai Murak sudah siap? RG Music sudah siap? Langsung wae pamirsa di bumi. Ayo Kalakai Murak. Masih diam session spesial Wapa Kaila Village. Masih di
lagu dari Tari Karabika, Wilujeng di sana ya Tari Karabika. Neng, orang istirahat sekedapan ya. Pokoknya mah tong kemana-mana. Oke, siap. Mbak biasa di mobil gak ada di studio, pokoknya mah tong kemana-mana. Masih bersama tiga asmara dana yang bohay, yang gemoy, yang keringan, yang pasti nyampe di acara Jam Session Spesial. Wapa, Kaila. Spesial Wapa Kaila. Aduh, kamu tahu gak sih arti dari nama kamu? Wafa tuh setahu aku ya, Wafa itu kayak hadiah gitu. Hadiah, terus? Kalau Kaila itu apa ya, mahkota buat putri gitu. Hadiah mahkota. Hadiah mahkota untuk kedua orang tua. Kamu sebenarnya kalau misalkan dari bernyanyi udah bagus ya. Memang ada turunan? Iya. Oh iya? Dari mamah juga, dari ayah juga. Mama penyanyi, bapak? Bisa penyanyi, bisa main gitar. Ini resep ya, terus juga kalau nenek? Nenek dulu waktu muda-mudanya sinden ya. Sunda gitu ya, kalau Sunda ini resep ya. Kamu nanti cita-citanya mau jadi apa sih? Sekarang kan kelas 5 nih. Sebenarnya cita-cita kamu dari apa? Jadi apa? Jadi polisi, nah itu lelaki aku sih. Cita-cita kamu jadi apa? Mau jadi penyanyi, sekarang jadi polwan. Aduh, di resep ya. Penyanyi jadi polwan, wow. Double eta gaji. Di resep ya. Neng, ya. Artis favorit kamu siapa sih sebenarnya? Oh, tentunya Atta Rita Tila. Oh my God, bilang atuh sama Atta Rita Tila. Kalau lagi nonton malah. Kamu udah emang di sekolah kayak gini ya? Ya. Oh iya? Bobrok. Hancur. Tapi gak apa-apa. Pasti kamu udah punya pacar dong? Enggak, masih kecil. Yakin? Ya, apa? Gak boleh, fokus dulu belajar. Cek sahai teteh. Atau mama sama ayah? Pokoknya mau fokus belajar, ya. Tunjukkan prestasi yang terbaik ya. Iya betul. Kalau mau semoga duit menyebae we. Selamat malam mama. Aduh ini resep ya. Mamahnya itu mamahnya apa ya? Ini gelis ya. Ini yang sinden itu. Sinden Jaipong. Mohon aku. Baik. Bapak, ini kebetulan ada lagu buku. Tahu gak penyanyinya siapa? Siapa ya? Gak tau, lupa lagi. Dia gitu ya, ya ampun. Harusnya tahu ya, lagu buka siapa? Suka gitu, hapun terus teman Suniwati. Aduh, baiklah kalau gitu sudah siap ya. Siap, langsung siap. Saja, oke. Okay. Pamirsa di bumi. Di studio gendreng. Dika mau nyapa dulu owner dari AKTV ya. Luar biasa. Ada Ibu Tari sama Bapak Hari di sana ya. Wilujeng Bapak, Wilujeng Manco. Oh, luar biasa. Baiklah kalau begitu langsung saja ada buka. Masih diam saja spesial Wapa Kaila Wilujeng. Thank you.
luar biasa. Aduh murat ya, cantik. Kuah kak kerja jogetan ya. Aku temennya Razer yang ngedengerin suara yang luar biasa. Kak Ahmad Rubai. Wilojo Kak Ahmad, sini main Kak Ahmad. Ini udah lama ya gak ketemu. Kak Ahmad itu salah satu penonton setianya dari AKTV. Oh, luar biasa. Setia. Iya dong, kebetulan. Hey, ini bujang-bujang kebetulan di depan saya. Ini anak-anak PKL yang baru. Ini dari SMA mana ini? Tunas Bangsa. Ada salam-salam dulu nggak buat siapa? Pak Usep. Pak Usep itu siapa? Wali kelas? Hah? Kaprog. Luar biasa. Pak Usep. Wilujeng Pak Usep. Ini resepnya sehat-sehat cing betah ya anak PKL di sini sudah 1 tahun hanya di sini. Luar biasa. Teteh. Ada ini gak sih pesan-pesan atau kiat-kiat nih? Teteh kan masih kecil ya. 5 SD umur 11 tahun. Di luaran sana masih banyak yang pingin aku pingin nyanyi nih. Gimana sih caranya untuk bisa bernyanyi yang bagus? Juga untuk mempertahankan eksistensi dari Tewa Pak. Cara nyanyi yang bagus itu yang penting latihan setiap hari. Dan kalau mau masuk ke sini ya jangan lupa masuk ke Galindeng Balarea. Galindeng Balarea. Pokoknya intinya harus latihan tiap hari ya. Yes, ya. Betul. Jaga makanan enggak sih? Jaga dong. Jaga makanan ya. Gak boleh pedas, gak boleh minyak, gak boleh es krim. Gak setengah sekali ya. Alus ya, oh baik. Teteh, terima kasih ya. Ini ada satu lagu terakhir. Ada Bang Muhideng, aduh luar biasa. Di sana kebetulan ada yang lagi nonton. Ini salah satu fansnya AKTV juga. Ada orang Puncut Wilujeng. Ada keluarga besar dari siapa? A Andri Wedding, Wilujeng Andri Wedding di sananya ayah mama ayah Andri. Oke, okay. Langsung saja Bang Bung Hideng. Aduh, masih diam saja. Spesial Wapa Kaila Wilujeng. Yeah.
Ayo kasurupan deh. Biasanya memang gitu ya. Itu adalah salah satu lagu buhun, sebenarnya lagu buhun. Nah, itu biasanya sok banyak yang keserupannya kalau misalkan di hajatan. Yes, betul. Nah, terakhir ada salam-salam lagi enggak buat siapa? Salam-salam lagi buat nenek aku sih, tadi belum kesebut. Oh, nenek aku yang tersayang secinta buat gua, buat tetangga aku, buat sister Villa, keluarga aku. I love you. Terus. Neng Wapa atau Non Bisa? Sami-sami. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti kebetulan di akhir acara harus duet sama penyanyi satu lagi, oke? Okay? Siap. Pabian Sadi Bumi Oga, Nodir Studio, pokok nama tau kemana-mana. Di jam yang kedua, Dika masih sama satu artis, ini jebolan dari Gelindeng Barea. Masih di Obsession Spesial, Wapa Kaya. Masih diam saya dong pastinya. Dikan satu acan nyauran artis suka dua. Iya kalau resan ayah WhatsApp sama SMS anu lebet ke akad TV-nya. Orang kelas kenal sekedapan. Halo Adika, halo juga ini. Mau salam-salamnya buat keluarga besar Bapak Mantri di Lebak Gede Cenawilojeng. Terus juga Dika mau ketemuan sama. Oh ini dari Mama Juli hadir. Cana Dika siap Mama Juli. Juli di sana ya sama Bapak Asepnya Wilujang di sana ya. Terus juga Dika mau ketemuan ini kebetulan sama orang jauh ya. Ada keluarga besar dari Teherani Mandala we untuk semua kru AKTV. Hatur nuhun ya Terani. Hadiah si Amangan Terani. Terus juga Dika mau ketemuan sama-sama. Assalamualaikum waalaikumsalam Kang Dika Kulan. Iya Abi Juani di Bojong Loa mundut lagu nama kapalangnya ah cena. Aduh spesial nama kanggo warga Bojong Loa sadayana. Wilujeng nonton atau super spesial nama kanggo istri cing sehat selalu hatur nuhun sawang sulna hijri asik namanya Kang Dika Kulan nyuhunkeun lagu Regang Panghalang atau sadinya. Iya Abi Deni Hidayat di Banu Sari cena kitu nama kanggo pun rai anu di Situangi hatur nuhun baiklah. Dika langsung saja ini kebetulan ada satu artis jebolan dari Galindeng Barea. Ada siapa di sana? Ada Kinan Azira. Assalamualaikum. Kumaha damang bagus. Resep. Ya lah musik lah atuh. Mohon. Atas sabar. Mohonnya papa pemirsa anu aduh di bumi. Halo sadayana. Kumaha daramang dan ada dia mah pasti daramang. Daramang. Mun damang teu damang mah naon cing? Dompet hungkul. Eta mah sampai. Calik. Eta mah geus tungta cenah ieu santu. Aduh mun resep ya artis teh ieu mah. Nya ujug-ujug we naik. Kumaha ete? Aku manggilnya apa nih Kinan? Kinan. Kinan Azima. Kinan Azima. Betul. Kinan ya mohon. Kinan aja. Di mana teteh bager? Di Bandung Cibonying Kolot. Halo Cibonying, warga Cibonying. Luar biasa. Ya. Teteh, kesibukan sehari-hari apa nih? Abi mau belajar kene ya. Alah dengan kelas seberapa ya? Kelas tilu SMA. Kelas tilu SMA. Di mana SMA mana? Di SMA Nasional Bandung. Aduh menirara sekelas tilu SMA. Ya tadi kelas 5. Ayah ada kelas tilu. Husinu Agung ini adalah bibit-bibit negara Indonesia. Amin. Khususnya di Sunda Jawa Barat ya. Aduh luar biasa pasti banyak nih ini yang namanya juara-juara. Nanti kita korek-korek ya. Teteh, ada salam-salam dulu gak buat siapa? Salam yang pertama masih buat yang di Cijotang.
buat yang dicoba nyingkolo, terus buat teman-teman semua juga yang udah ngedukung dari nyanyi-nyanyi, buat orang tua juga yang lagi kerja, terus buat keluarga besar SMA Nasional Bandung juga, ya pokoknya buat semuanya aja yang ada di muka bumi. Luar biasa. Ini kebetulan ada satu lagu, lagunya mulai, aduh aku banget ini mah ya, lagu Ilang. Iya. Oke, langsung saja. Langsung. Kita dengerin aduh pemirsa di Bumi Ogado di studio Ayah Ilang spesial. Jam session spesial Kinan Ajima Wiloji. Empat mata besar.
seberapa oktav eta geus. Ngajelengeng we udah ya aduh teteng kumaha? Udah. Capek karena karek salah aku ieu teh neng. Kusina aku. Geus maraton sigana mah nya. Neng, ya ari nyanyi dari kelas berapa dari umur berapa? Udah nyanyi-nyanyi dari SD sebenarnya. Dari SD. SD kelas 3 tuh udah lomba-lomba. Lomba-lomba. Ya. Wow, pernah menjuarai lomba apa nih? Ini Kawih se-Kota Bandung. Aduh, apa ya namanya teh? SFL2N. Ya itulah gitu. Pupuh juga atau lagu apa? Ini Pupuh. Pupuh. Oh, kita cobain lagi. Yang tadi Pupuh Mas Kumambang. Udah, nah Tete harus beda ya. Pupu okay. Apa dong? Asmara Dana. Pupu kan? Hari Labdi, kumaha tuh ae. Ya sudah, itu baik. Ini kebetulan kan saya nyanyi Sunda. Nah, nyanyi apa lagi genrenya? Pop, dangdut. Pop, ya. Dangdut. Dari pop sama dangdut, Tete mendingan milih yang mana? Pop. Pop, cobain dong satu, sealbum weh. Sealbum? Sedikit aja boleh ya. Lagu apa ya? Lagu apa nih? Bebas, lagu masa gini okay. Masa gitu juga boleh. Nah, ini aja, rayuan perempuan gila mungkin ya. Boleh. Yang awalnya tuh, aduh sok hilap awalnya. Ya Allah. Halo-halo Bandung. awalnya tuh, rayuan perempuan gila. Gusin Agung. Nanti kemahannya, duh ya Allah. Gusin Agung. Sok iya dah, ayo pas. Ya masak ngeblank ya pengen gitu. Tenang naon Tete, gak sang diemotan ke dewenya. Duh ya Allah ya teh. Gusin Agung. Ini kebetulan Tete bernyanyi Sunda. Okay. Ya. Itu ada turunan gak sih? Kalau yang tadi kan kebetulan dari mama, bapak, nenek juga ada. Kalau lebih Tete, ke ayah sih. Lebih ke ayah. Ya, ayah nyanyi ayah. Atau gimana? Ayah penyanyi, keyboard, suling. Kacapi. Diborong, Gustino Agung. Memang berarti ada turunan dari ayah. Ya? Oke. Okay. Ini kebetulan cita-cita jadi apa nih? Cita-cita, sebenarnya dari dulu tuh pengen banget jadi dokter. Jadi dokter pingin. Tapi ngulang-ngulang lagi. Amin, jadi, mudah-mudahan amin. Nanti. Atuh ya, udah ya, kan kita belum tahu. Tentang nanti jadi apa, mudah-mudahan jadi dokter. Amin. Ngomong-ngomong punya, udah punya single lagu belum? Single lagu ada satu. Ada lagu apa? Judulnya teh Bapak. Sunda atau Sunda? Sunda, dikit dong boleh ya? Boleh dikit aja. Bapak. Sekedik curhat saya. Aduh Gustin Agung. Teteh, setelah tadi ada lagu hilang. Wow, dilanjutkan lagu Lamunan. Ini salah satu lagu dari Lamunan teh Sahaji Kang Yayan. Jangan jadikannya Jatika. Mohon Kang Yayan. Hapunten Kang. Ya Allah. Sekarang mah loba loba ieu nya loba PR PR sakola jiga nama. Sur ya Allah. Sudah oke okay, sudah siap? Siap aja. RGB Music sudah siap? Langsung nikes maraton jiga nama. Aya lamunan masih di jam session spesial Kinan Azima Wilujeng. Kau
nenek, kita bacain dulu SMS sama WhatsApp yang sudah masuk. Banyak pisang ini, Teh. Iya, gimana senang? Kamu bacain dulu nih. Kebetulan ada dari Kak Asep Dapota. Wow, ini dari MC Host Bandung Dagoti House. Channelnya siap, hadir, Ben. Siap, ya. Pokoknya ini jangan sensan, tetap nanjar, cenah. Pemudut kawin nama dua lelaki, insya Allahnya. Salam baktos nama Kak Seniman Seniwati Sadayana. Aduh, pis. Atur nuhun. Terus juga ini ada assalamualaikum, waalaikumsalam Adika Kulan. Ih, abis sarang ayah Remina. Ayah, hai, ayah Remina di Puncret Wilujeng di sana ya. Boleh kita nama kanggo Abah Toto, pimpinan Singa Depok Mekar Family, cena anu enjing badan nabeh kaci geber cena. Luar biasa. Remina nabeh Adika cena jantan jeruk awis Singa Depok. Siap, atur nuhun. Terus juga ini di kampung ketemu sama assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapura Sun Rampes. Iya bade, mudah lagu cina pantun janda ya. Pantun janda. Eh janda kan mana janda gitunya. Iya yang pantun janda. Timang ayang cina cilame KBB cina kanggo sadayana keluarga akatipi hatur nuhun sabi-sabi. Aduh, kayaknya kita harus istirahat dulu ya. Oke, siap. Karunya saya juga sudah kesa. Capek. Benar. Pembiasa di Bumi, oke, aduh di studio. Pokoknya mantau kemana-mana. Tetap di dealnya bareng Dika Asmara Dana. Bareng si cantik jelita ada Kina. Juga ada RG Music. Masih di Chance Session. Sampai
mantan. Resepnya kasih SMA mawas sih ternyata loba mantan. Ada mantan yang mau disalamin dulu enggak? Tidak. Namun mantan mah emang harus dilupakan, tidak bisa. Iya. Tidak ada salam-salam untuk mantan. Tapi itu adalah sebagian dari kehidupan kamu ya. Dulu. Tidak akan adanya mantan, tidak akan adanya orang ketiga kalau misalkan tidak ada mantan sayang. Betul. Atau mah untuk yang gamon-gamon saja. Kamu ada salam-salam lagi enggak buat siapa? Salam. Oh iya, buat teman-teman yang ada di Purwakarta. Buat yang ada di Subang, pokoknya buat keluarga-keluarga yang ada di luar ya, yang diserang juga. Serang Banten. Iya, Banten. Luar biasa. Kamu kalau misalkan mau duet nih ya, sama siapa sih sebenarnya? Kalau misalkan duet, pengen sama, maksudnya gimana, artis atau gimana? Penyanyi Sunda dong. Penyanyi Sunda, pastinya Rita Tila. Rita Tila. Kamu tahu gak lagu Rita Tila yang paling favorit kamu apa? Paling favorit aku sih yang tadi. Yang mana? Sebelah Panggung. Iya. Yang tadi mana kan tadi belum? Iya. Gimana? Belum ya? Belum. Itu mah spesial ya, ayah. Ay, kamu ini baju siapa baju, ini? Mana? Ini. Baju adalah, sendiri? Enggak. Dari ada orang yang benar-benar ngedukung Kinan. Oh. Jadi kalau kamu nonton, ini ya. Gitu, baju ini yang ya. Support kamu. Iya. Makasih selain juga buat mama. Mama. Aduh, mama sahanya itu. Mamaku tercinta pokoknya mah. Makasih buat ininya udah ngedukung. Kamu budak sah mama. Mama sah. Kamu mah segala dicoretin kartu keluarga. Enggak gitu. Soalnya beda. Yang ngasih bukan bukan mama itu. Yang ngasih mama. Iya, taunya mama aja. Iya. Taunya mama. Selain mama itu, siapa yang ngedukung kamu untuk khususnya di dunia tarik suara nih? Semuanya yang jelas. Semuanya. Orang terdekat ya? Iya, dari mama, ayah, nenek, sekeluarga, pokoknya semuanya pada ngedukung aku buat jadi penyanyi. Luar biasa. Memang cita-cita kamu selain menjadi apa tadi? Dokter. Jadi penyanyi juga. Ya. Mudah-mudahan harapan kedepannya sukses. Aku mau tanya sama kamu. Ini kebetulan kamu masih muda nih. Ya. Bagaimana sih perkembangan dunia tarik suara khususnya Sunda menurut kacamata budak SMA-nya? Kalau buat sekarang mah tatapan aku buat seni Sunda gitu ya. Anak-anak yang segede saya khususnya udah jarang sih lihat juga. Malahan kalau ada yang tahu nih kayak kamu penyanyi Sunda ya, kamu gini ya. Mereka tuh mandangnya kayak aneh gitu, kayak ya ampun emang kenapa gitu ya. Jadi kalau gimana ya? Soalnya sekarang tuh anak-anak tuh banyaknya dari K-pop ya, pokoknya dari yang luar-luar gitu. Iya, banyaknya dari luar kan, kayak K-pop, terus Ariana Grande, kayak gitu kan kebanyakannya. Resep, ya, banyaknya yang seperti itu dan tidak memungkinkan juga bahwa media sosial itu banyak sekarang. Luar biasa, kamu punya TikTok enggak? Ada. Boleh follow ya namanya. Cici yang atau mereka serupa. Diriwe. Boleh follow namanya Nankinan. N-nya belakangnya tuh ada 4. Nankinan NNN gitu. Diriwe. Boleh di ini ya. Ayo YouTube ayat tuh. YouTube teh tegaduh. Gak punya Instagram apa? Nanti kita Instagram FGHIJKNNSKR. Tigernya, pokoknya mah di bawah ini weh. Iya pokoknya malah. Karunya lu tadi ceritanya kayaknya. Ceritanya TikTok. Oke, ini kebetulan ada satu lagu. Kamu ngarekap dulu. Ini asa arengapnya, ternyata lu gendut dulu. Oke, ada lagu satu Balaka ya. Iya ada lagu. Pabiasa di Bumi, Oke di studio. Sudah siap kamu? Saya siap, apalagi buat pemirsa yang di rumah sih. Baiklah kalau begitu. Pak Biasa di Bumi, Oga Ado di Serio. Langsung aja ayah Balaka masih diam session spesial Kinan Aji Mahawi Lejen. Thank you.
biasa. Balaka. Mohon balaka. Oke, ini kamu ucapin dulu nih selamat malam buat Mama Ule di Bojongloa. Bojongloanya, Bu Sia, mau kenapa. Terus juga ini kamu ketemuan sama Bapak Dana di Cipanunjuk, cana. Si Dadar Cibeber, Sia. Terus juga ini kamu ketemuan sama Teh Dewi Damayanti, cana. Putin Ayi Eta Naroskun, cana i pemain organ di Jong Sesa Namina Kang Deden Sony, canes. Raina, Teteh, Raina Kang Deden, mohon. Terus oke, ini terus kayak ini di kamu ketemuan sama Kang Saha Abi Rizna Rismaya jalan di kampung Jalan di Cililin Bandung Barat. Terus juga ini kamu ketemuan sama Kang Bapak Dede di Haji Gopur Wilujeng aduh nusanesna haput tetet tiasa di Awasker seerpisan. Baiklah Teteh ya, ucapan untuk gimana adik-adik kita atau juga buat yang baru merilis mau ya. Menjadi penyanyi Sunda apa nih? Pesannya satu sih, nggak usah malu sama zaman-zaman sekarang ya, mungkin sama teman-temannya ada yang kayak ih malu aku ya penyanyi Sunda gitu ya. Sekarang kan K-pop terus teh kayak barat yang kayak gitu. Gak usah malu, kita harus bangga malahan kita bisa yang mereka nggak bisa gitu ya. Kita bisa nyanyi Sunda, kita bisa kayak ngembangin seni Sunda ke luar negeri bahkan bisa sampai gitu ya. Iya, jadi gak usah malu buat yang punya bakat. Bener. Betul, ya. Pokoknya buat yang pada muda ya tunjukkan ya. Prestasimu. Benar, tunjukkan. Ayo kita langsung aja panggilkan di sana ada si cantik kembali, ada Wapa Kaila. Tadi ini kan belum nanya nih sebentar ya buat Wapa Kaila, boleh dong di sini cantik. Oke, Wapa, ya. Tadi sudah ditanya nih, Wapa punya Instagram ataupun TikToknya apa, boleh di-share? Punya Instagram aja. Instagram, namanya apa nih Instagram? Nur Rahmah Wafa. Nur Rahmah? Wafa. Oh luar biasa, kebetulan Wafa ini juga punya single, oke? Okay? Punya single juga punya? Cover lagu. Kalau single judulnya apa? Apa sih, Sakola. Sakola, cing-cing, sedikit aja ya, boleh ya? Orang sekolah diajaran nulis jeung maca. Hayu orang sekolah ngarah jantung jam percekan. Resep ya. Hiji deui naon tadi teh nu cover lagunya apa? Kanyaah Indung Bapak. Kanyaah Indung Bapak ini kebetulan lagu Buhun ya. Oke, dikit aja. Keprokela atuh, ih, yang satu kelas 5 SD, yang satu kelas 3 SMA, Jin Sarung, saya sebager ya dua-duanya. Amin, mudah-mudahan amin. Banyak jobnya, cita-citanya tercapai. Amin. Dan kebetulan sekarang sudah di penghujung acara nih, terima kasih sekali lagi untuk Teteh, aku manggilnya Teteh ya. Terima kasih untuk Wafa, juga terima kasih untuk Kinan, Hatunun Wisan. Terima kasih RG Music, Hatunun. Oh. Hatunun juga buat kru Angkat TV, Hatunun yang bertugas di malam hari ini. Pak Biasa di Bumi, oke, Hatunun di studio, Hatunun utas semancat di jam 7. Dugi ka tabu salam panong iya. Ayo persembahan terakhir, yang masih nyaman dari dua secantik ini. Tapi tong hilap, Minggon Payun, Uy Hande, barang adik Asmaran Dana, nupasin nama di tabu 7, dugi ka tabu 8 di acara jam session tiap hari Jumat. Oke, okay. Ya sudah kalau begitu di Kasmaran Dana Permios ya. Persembahan terakhir dari Wapa juga dari Kinan Ayah Sabelah Panon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Masih
doa.